memberikan perlindungan ekstra untuk motor kalian dengan rubber yang kuat, pakailah Hi-Ace. Terbukti, bang jago aja kalau kuat. Hi-Ace, protektor karet, bikin aman dari barat. Wow, keren banget. Steve Jobs pakai jaket dari Rabbit and Wheels. Karya terbaik anak bangsa. Kepoin Instagram Rabbit and Wheels dan banyak pilihan jaket-jaket keren untuk menemani ridingmu. Ingin motor kalian terlindungi dan terlihat lebih keren? Carbon Parts solusinya. Untuk pemesanan, kalian bisa menghubungi Instagram Carbon Carbon Parts atau Les Motor. Buat kalian yang lagi cari knalpot keren berkualitas dengan harga terjangkau, kalian bisa mengunjungi Instagram Villa Indonesia. Ingin mencoba berkarir di dunia YouTube dan menjadi motor vlogger seperti Steve Jobs, tapi bingung pilih action cam yang sesuai dengan budget kalian? Jangan khawatir, Action Kamera Bekasi solusinya. Sering kena debu di jalanan membuat wajah terlihat kusam? Bikers juga perlu treatment. Treatmentnya di Dorna Express. Helmnya ganteng banget. Steve Jobs selalu setia pakai helm dari RSV. Kunjungi Instagram RSV dan di sana banyak pilihan helm-helm keren lainnya. Siapa? Sapa dulu dong penonton saya. Ayo, sapa dulu Pak. Wah, Pak siapa Pak? Namanya Pak? Pak Suhendrik. Pak, subscribe. Jangan lupa subscribe. Thank you. Waduh, gimana Pak? Kita raya aman Pak? Aman. Aman terkendali ya. Aman terkendali. Tapi tumben nih belum ada pos mudik. Udah ada itu. Oh, udah ada di situ. Di depan nggak ada? Di depan nggak ada. Oh, biasa ada di depan juga ada. Nggak ada ya? Nggak ada di depan. Siap siap. Ini saya setiap kali masuk ke gerbang Citra nih, habis dari luar lega rasanya. Soalnya ke luar tuh buset macet banget. Ampun, apalagi bawa ini panas banget Pak. Panas. Ini sebelah-sebelahan aja berasa awalnya. Ini udah lega gitu ya. Iya, gitu masuk. Gitu masuk gerbang udah lega banget deh. Ini sambil nunggu lampu merah, numpang ngadep sini boleh ya Pak ya? Gak apa-apa ya Pak ya. Oke, saya opening dulu Pak. Halo guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama gue dengan Steve Joe dan Diko. Dan kali ini seperti biasa ya, kalian menemani gue berangkat kerja. Sambil kerja juga, ngonten. Jadi sekarang rute gue hari ini, gue bakalan ke Puri. Pak, udah aja Pak, berangkat Pak. Makasih ya Pak ya. Ya mari Pak. Oke, berangkat. Halo dek. Tuh kan baru keluar dari sambut macet. Oh no. Oke, kalau lewatin gerbang Citra ini begitu keluar, waduh, ampun, ruwet banget ya lihat tuh. Kakak, ini jalan raya kakak, helmnya mana kakak? Hari ini jadwalnya ngelatih boxing guys. Oh gila, makanya gue bawa peralatan di tas gue nih. Bawa pet gitu, kayak sasaran pukulnya guys. Nih banyak juga nih request bang, nge-vlog dong bang, pas lagi ngajar atau ngelatih. Gue sih pengen banget ya, cuman harus izin dulu sama klien gue. Kebanyakan tuh mereka privacy. Nanti deh, mudah-mudahan gue rayu-rayu dulu klien-klien gue sampai mau dikontenin pas lagi ngelatih. Cuma gue bingung juga nanti kalau misalkan ngonten sambil ngelatih, masa ya gue pakai helm? Mudah-mudahan nggak macet. Aduh, agak sedikit macet nih, agak sedikit rame jalannya. Awas. Udah keluar setengah badan jalan itu. A few moments later. Oke guys, ini belum setengah perjalanan dan cuacanya sangat panas. Terasa hembusan-hembusan angin panas yang sangat jahat di kaki gua, teman-teman. Dan masih melanjutkan perjalanan. Waduh. Panas banget. Kita ngonten apa ya? Kadang suka bingung nih kalau terdesak ya kan, nggak ada stok konten, tapi nggak ada yang bisa dijadiin konten. Tapi bagus sih kalau seandainya nggak ada yang bisa dijadiin konten, artinya pengguna lalu lintas saat ini tuh bagus gitu, nggak ada bahan gibah.
panas. Aduh, panas banget. Makin dikeputin malah angin yang keluar malah makin panas ya. Gila, macet banget nih. Waduh, kacau. Panas, macet, sempurna hidup gua. Wah, gila sih itu mobil. Sen kiri, langsung ke kiri. Waduh, kaget gua. Orang masih belum sen kiri, lihat dulu ke spion, kosong apa enggak. Baru kalau lihat kosong ke kiri, bukannya sen kiri langsung ke kiri. Oke, mari kita lanjutkan perjalanan. Masih bermacet-macet ria guys. Wah, gila sih, waduh gila sih. Hampir naik trotoar itu truk. Gila, jik-jak dong truknya. Ngeri. Yaudah, kanan kiri lagi nih, bener nih. Nah, hampir aja deh kiri lagi kan. Kalau dia gak ngeliat spion mah, pasti langsung ngambil kiri itu dia. 2 hours later. Wey, gila. Makasih ya bang ya, makasih ya. Makasih loh, hampir nyenggol loh. Waduh, gila. Kalau nyenggol lumayan ini. Karena sekarang sedang bulan puasa, jadi kita ucapkan terima kasih aja. Hampir menyenggol tuh. Coba kalau udah nyenggol, udah bukan makasih lagi. Gila, macetnya, ampun, aduh. Giliran gua nggak bawa si Kenzo, nggak ngonten, nggak macet. Jalannya lancar banget, giliran gua ngonten, macetnya minta ampun. Aduh, begini amat sih nyari duit, kesel banget gua. Giliran gua nggak ngonten ya, nggak bawa kamera, lancar banget. Giliran gua mau ngonten, macetnya dari ujung ke ujung. Kesel gitu ya kan gua. Gila. Aturan macam apa yang mewajibkan kita lewat situ terus putar balik di situ. Truk-truk gede bikin macet aja ini. Emosi gua. Ini kemarin sempat rame di sini, viral nih jalanan ini nih. Soalnya jalanannya rusak, kecil. Udah gitu truk-truk gede suruh putar balik di situ makan waktu jadinya. Aturan apa itu? Emosi kan jadinya kan. Lu bayangin aja truk-truk gede-gede lu suruh muter di situ kan. Apa enggak jadi makan jalan? Tiap truk segede gitu muter kan makan dua badan jalan. A few inches later. Gila, akhirnya sampai juga. Benar-benar dari ujung ke ujung macet ya temen ya. Ya sekalian aja gue closing deh. Gak tahu kameranya masih nyala apa enggak. Yang penting gue closing aja dulu. Buat temen-temen yang nonton video gue dari sampai akhir, terima kasih banyak ya. Tadi hampir aja di jalan nih, ini gua kesenggol ya kan. Kalau kesenggol ya bukannya ria ya teman-teman, ini harganya lumayan. Kemarin udah kejatuhan pelang di minimarket ya, sampai gua mesti betulin lagi. Ini soalnya spion kesayangan ini guys. Yang menjadi ciri khasnya Steve Jobs ini, yang ada tanduknya nih, Kenzo ya. Oke, kalau gitu sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya. Makasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. Cuman macet doang isinya. Thank you for watching and see you, bye. Akhirnya sampai juga. Tayang, enak banget ya.
Bisa, Pak.